apa kabar teman-teman semua? Salam sehat ya buat teman-teman. Kembali lagi saya Erna hadir di acara Pentas. Penting tapi santai. Nah, saya selalu membawakan info-info yang berguna dan penting untuk teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas tentang mindset ya, karena semua orang pasti mempunyai mindset, betul ya? Dan tentunya saya selalu ditemani orang-orang hebat ya, seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kali ini narasumber saya yang menemani saya adalah seorang terapis, psikologis, bersertifikasi internasional, yaitu Bapak Rudy Mulyono atau biasa dipanggil akrab Pak Momo, seperti itu. Nah, halo, apa kabar Pak Rudy? Alhamdulillah sehat Ibu Erna. Bagus, bagus semuanya. Semua kita berharap sehat ya. Terima kasih atas kesediaan Pak Rudy untuk hadir di acara Pentas dan ikut berbagi ilmu kepada teman-teman ya. Dan kita akan membahas tentang mindset ya teman-teman ya. Nah, begini Pak. Oke, saya akan langsung masuk nih ya Pak ya. Memang kelihatannya mindset itu simple ya, tapi banyak orang terjebak dan jalan di tempat atau kemampuannya tidak berkembang karena mindsetnya ya. Misalnya ragu, takut, gak percaya diri, itu karena mindset yang begitu. Nah, sehingga memblok dirinya untuk berkembang atau untuk maju. Nah, setahu saya definisi dari mindset atau pola pikir ya, itu kan ada dua macam Pak pada manusia. Ada pola pikir yang kita sadari dan ada pola pikir yang tidak kita sadari Pak. Nah, bisa tolong Bapak jelaskan bagaimana sih pola pikir yang kita sadari dan pola pikir yang tidak kita sadari Pak? Silakan Pak. Kalau pola pikir yang kita sadari itu lebih mudah ya Bu Erna ya. Karena kan yang intinya adalah pikiran yang kita pikirkan saat ini. Oke. Okay. Misal aduh lagi lapar nih, mau makan apa ya? Nah itu kan kita sadar. Betul, betul. Gitu ya, yang intinya adalah melibatkan logika dan keputusan. Nah, yes. Yang saat ini, itu adalah pola yang disadari gitu. Yang tidak disadari, nah ini namanya aja tidak disadari ya. Gak sadar. Iya, gak sadar gitu ya. Tapi gak pingsan juga sih. jadi yang tidak disadari itu biasanya melibatkan emosi, bukan okay. Logika. Oke. Okay. Iya, jadi misalnya nih, orang lagi moodnya kurang bagus gitu ya, terus udah gitu ibu misalnya, seorang ibu anaknya nyamperin, mama aku mau makan gitu. Nah karena moodnya lagi gak bagus, gak tanpa sadar dia langsung marah, udah antar aja mama lagi sibuk nih gitu. Nah karena dia tidak sadar gitu, setelah dia sadar gitu, kok kenapa marah ya, kan kasihan anakku, lalu dia menyesal gitu. Jadi pola pikir yang tidak disadari atau kita sebut di bawah sadar berjalan otomatis, responnya otomatis, itu tuh biasanya kita gak terkendali gitu kan. Okay. Nah ini yang bikin masalah biasanya. Spontan gitu ya. Jadi melibatkan emosi begitu. Betul, ya. Biasanya melibatkan emosi, ya emosi kan biasa tahu-tahu keluar aja begitu. Betul. Ya. Gitu. Nah itu makanya di bawah sadar kita sebutnya. Oke. Jadi itu makanya banyak orang itu ya emosi duluan ya Pak yang keluar emosi ya. Baru mikirnya belakangan. Nah itu gimana ya caranya merubah mindset itu supaya dia, maksudnya jangan emosi dulu atau dia gimana itu. Betul. Bagaimana itu caranya Pak? Nah makanya dalam di ruang praktek terapi saya itu tuh ya masalahnya itu semua kan. Misalnya kayak seperti ada orang pinter, dia director, dia mau promosi jadi dirut dari director finance ya kan. Okay. Nah dia kalau dalam keseharian kerja itu pinter kan S3. Betul. Jadi pinter banget, dia bilang wah udah siap nih, siap presentasi, siap materi. Begitu dia diri di depan para komisaris, dia tiba-tiba susah ngomong. Blank gitu Pak? Blank. Nah, iya padahal kan secara sadar loh udah disiapin. Udah berminggu-minggu dia udah siapin materinya, reportnya karena wah mau promosi nih. Gitu, tapi kenapa pas ke depan komisaris semuanya ngeliatin saya kok jadi gak bisa ngomong ya Pak ya? Itu terus muncul rasa takut gitu. Dia bilang, kok takut? Aneh gitu. Jadi begitu dia ke tempat saya bingung Pak kenapa saya takut ya? Loh, saya bilang, tapi kan Bapak kalau ketemu klien, kan harus presentasi juga. Iya. Siapa klien besar gitu kan? Betul. Iya, tapi kalau ketemu klien kan forumnya rame-rame diskusi, betul. Saya ada tim, jadi dia gak sendiri kan gitu. Okay. Jadi ada yang bantu dia ngomong dan jadi, duduknya selevel kan. Betul, dia betul. Bilang, tapi kalau ketemu komisaris kan saya sendiri di depan, komisaris di situ semua. Jadi saya berasa kayak lagi di sidang, dia bilang gitu. Saya jadi takut, dia bilang, loh
kok aneh ya? Dia bilang, saya gak ngerti pak. Oh iya, makanya ketemu saya kan gitu. Jadi sebagai seorang terapis klinis, saya harus cari sebabnya. Nah ini dia, tidak apa, disadari ternyata di bawah sadar, kenapa? Karena itu sudah terjadinya sebagai program yang otomatis. Okay. Makanya seperti misalnya si ibu itu, kenapa pas dia lagi gak enak hati, dia kok responnya marah. Padahal biasa kan kalau sama anak, sayang gitu ya. Iya, nanti mama buatin atau gimana ya. Betul, jadi ini dari kasus si yang direktur tadi itu ya, saya langsung nangkep pattern, oh ada polanya nih. Polanya adalah dia harus sendirian, berdiri, terus di depannya harus ada duduk tim orang ya, duduk banyak orang yang ngeliatin dia, dia langsung takut. Oke. Okay. Tapi kalau diskusi rame-rame, gak diskusi marketing karena ada tim, ngomongnya selevel gitu ya. Iya, iya. Nah, dia tidak takut, tapi kalau dia merasa dia disidang orang yang lebih tinggi, dia takut gitu. Nah, jadi saya cari polanya dari sini adalah ketemu pattern, ternyata ada trauma dia. Oh. Dia jadi trauma, karena berdasarkan trauma ya, Pak ya. Salah satu okay yang mempengaruhi respon otomatis atau tidak disadari orang, salah satunya karena ada trauma. Kalau responnya negatif, iya, gitu ya, responnya negatif. Jadi dia dulu pernah di depan kelas, jadi ya kan udah lupa dong. Sekarang 43 tahun, umur 6 tahun waktu SD, dia disuruh baca puisi sama gurunya. Oh, oke. Okay. Dia udah siap-siap tuh, dia udah siap-siap, malam udah latihan depan cermin, pede kan. Ternyata begitu di depan dia baca, suaranya lucu, kan masih kecil kan. Oh, oke. Okay. Dia bilang, temennya ketawa, ih suaranya kayak diolok-olok. Diolok-olok gitu. Oke. Okay. Sedih lah dia. Iya, 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 iya. Oh, aku udah siapin, gitu dia lalu ke kamar mandi, izin dia katanya nangis di kamar mandi. Itu namanya anak-anak ya kan. Nah, itu dia sudah lupa kan. Karena 43, 6 tahun, 40 tahun lebih kan. Iya. Yeah. 30 tahun lebih gitu. Tapi ternyata tuh membekas di bawah sadar dia. Di ada program bahwa kalau kamu diri depan orang banyak, hati-hati. Kalau kamu salah, nanti dibilangnya lucu, diketawain, dan itu menyakitkan gitu. Oke. Okay. Nah, jadi trauma ini membuat sebuah program defensif, namanya defense mechanism, pertahanan. Uh-uh. Jadi begitu dia merasa mau disidang, dia mau kabur aja. Langsung stuck gitu ya, nggak ya, bisa ngomong gitu. Karena otaknya enggak, mesti ngomong nih, karena nih komisaris, okay, tapi dalam hatinya emosi, aduh takut gitu. Takut karena memori masa lalu itu yang disebabkan trauma itu ya kan, itu respon. Awas nanti kalau ngomongnya lucu, dia pakai kata spesifik lucu, nanti diketawain. Dan kalau diketawain sama komisaris kan gila banget kan gitu. Malu misalnya, dia, jadi malu. Dia takutnya melipat ganda gitu. Nah itu ketemu sama saya, terus ya tentu dilakukan perubahan gitu, betul, ya, perubahan betul data. Akhirnya dia, oh itu kan dulu masih kecil, tidak bisa kontrol, tapi kalau udah dewasa kan beda kan. Nah jadi diupdate lah program, iya, pikirannya, iya. Uh-huh. Sehingga sistem pikiran bawah sadarnya itu responnya beda gitu. Jadinya dia gak takut lagi, seperti itu. Oh, simpelnya begitu. Jadi ternyata ya mindset yang tidak kita sadari itu bisa akibat dari Trauma iya, atau luka batin ya, seperti itu ya. Luka batin, trauma atau mungkin pola didik sejak kecil seperti ya, itu. Jadi dia teringat terus betul, gitu ya. Jadi misalnya kalau orang yang tinggal di negara perang nih, masih kecil dia dididik kalau ada musuh bunuh dia gitu. Nah, jadi anak-anak kecil sampai sekarang kan masih relevan gitu ya. Iya. Mereka tuh membunuh pasukan negara lain itu enggak merasa bersalah gitu. Oh, karena udah tertanam ya, di mindset-nya karena dia. Karena diajarin dari kecil itu musuh. Kalau kamu enggak bunuh mereka bunuh kamu dan keluarga kamu gitu. Tapi kalau kita yang tinggal di negara yang damai, bunuh orang kan dosa besar. Iya, kan? Pasti. Apalagi kita pasti agama, betul. Ya kan? Uh-huh. Nah, jadi ya itu waktu kecil diajarinnya gimana, lingkungannya seperti apa, 7 tahun pertama terutama itu sangat penting sekali. Gitu. Jadi kalau 7 tahun ya apalagi 7 tahun ke bawah seperti direktur tadi ya, tercipta trauma kalau ngomong di depan orang yang levelnya lebih tinggi, audiensnya semua ngeliatin dia, dia takut gitu loh. Tapi makanya untungnya harus spesifik gitu, yang mirip-mirip dengan kejadian dulu. Kalau enggak tertrigger itu. Oh, okay. Responnya. Kalau dia enggak harus berdiri di depan gitu ya, mungkin dia enggak ketakutan dia enggak, ya. Kayak duduk rame-rame ya, mungkin dia enggak takut. Kalian kan sama ya, betul. Nah, itu cara menghilangkan mindset yang trauma itu bagaimana ya? Pak Rudi ya. Jadi yang ibaratnya kita ngerespon itu kan pakai data ya. Kayak yang gampang ini nih, HP kita nih. Ya. Kalau ada lagu dia ada data kan. Betul. Jadi, oh ini foldernya folder lama, kalau kita trigger atau kita pencet play pasti yang keluar lagu-lagunya yang udah kita simpan. Betul. Ah saya udah nggak mau lagu ini karena lagu ini nggak enak ya, kita masukkan lagu baru kan. Iya. Jadi ketika kita trigger keluar lagunya lagu baru gitu. Jadi dengan director ini akhirnya saya terapi
Terus saya tanya, Pak, itu kan kejadian waktu Bapak masih kecil ya kan. Jadi dia mengingat kembali tuh di kursi terapisnya, dia nangis-nangis, nangisnya kayak anak kecil, kayak anak. Oh iya? Iya. Jadi kayak flashback gitu ya? Flashback gitu kan, jadi okay. Suaranya juga jadi suara kayak anak kecil gitu kan. Nah, dimana secara sadar dia, malu, ah orang udah tua, nangis-nangis di kursi orang begini, nangis. Iya, iya, iya. Saya nahan ketawa waktu terapinya, cuma gak boleh ya. Iya, iya, iya. Nanti dia makin down, down lagi. Gitu. Terus saya diem aja gitu. Saya taruh tisu di bahunya, terus dia langsung diri gitu. Saya tuh sebenarnya malu banget, Pak, kenapa saya nangis kayak gitu. Ya itulah bawa sadar. Okay, kenapa okay. Bapak yang sekarang usia 43 tahun nangis depan orang kan malu. Tapi kalau anak kecil kan gak bisa berpikir gitu. Betul, betul. Jadi salah satu teknik terapinya adalah karena di klinis ya. Nanti kalau umum beda. Jadi saya bilang, Pak, Bapak kasih tahu diri Bapak yang kecil itu. Oh gitu. Iya, nah ini teknik terapi namanya. Bapak sekarang kasih tahu diri Bapak yang kecil tuh maunya kasih tahu apa? Jangan takut, jangan nangis. Kita dulu memang diketawain gitu, tapi sekarang kan sudah hebat gitu. Oh, jadi harus dari kita sendirinya ya yang memberitahu ya. Salah satu teknik aja. Oh, oke. Jadi banyak teknik. Kebetulan di teknik ini nanti juga bisa di-apply untuk kasus bisnis gitu ya, segala macam. Jadi dia masuk data baru tuh. Jadi dulu kalau di sidang, aduh nanti takut. Dia masuk data baru, jangan takut. Sekarang kita sudah gede, sudah pinter ya kan. Sudah sekolah tinggi, dulu kan memang belum. Nah jadi dia masuk ke data baru. Kalau sekarang di depan orang biasa aja karena jadi, udah pinter. Jadi betul. Dia kirim terus ya data baru itu ke betul. Diri kita ya. Menarik banget ya. Ternyata bisa kita ya merubah ya. Saya jadi ingat tadi Pak Rudi cerita yang masa lalu yang anak kecil si Pak Direktur ini, saya jadi ingat dulu kecil saya juga begitu. Saya kecil itu paling takut kalau suruh maju, misalnya suruh nyanyi di depan atau suruh pimpin doa. Itu pokoknya kalau udah maju di kelas itu saya udah mulut itu kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus udah itu saya nunduk, itu baju saya puter-puter, saya puter-puter seperti itu, saking ketakutan gitu ya, sampai cuman mau nyanyi itu gak bisa keluar gitu loh. Sampai gurunya tuh kasihan lihat saya, udah duduk dulu Erna, nanti saya panggil lagi begitu lagi, muter. Akhirnya kan jadi ketawaan ya teman-teman ya, jadi ketawaan teman-teman. Jadi suatu hari jika ada pelajaran menyanyi, siapa yang mau nyanyi duluan? Nah otomatis teman-teman kan nunjuknya ke saya, Erna kan gitu. Karena apa? Bahan lelucon. Doa, siapa duluan? Erna, kan gitu. Bahan lelucon. Nah, terus ya saya belum ngerti teknik ini ya, Pak Rudi ya. Untung pada saat itu saya memikirkan cuman begini. Kalau saya terus begini, saya jadi bahan lelucon terus. Betul ya? Nah, kalau sampai gede saya begini, saya ketawain orang dan orang anggap saya itu ya underestimate ya maksudnya ya. Ada si Erna mah gak bisa begini, gak bisa begitu. Dan itu saya akhirnya saya cuma mikir sendiri, saya mau jadi bahan olok-olok terus nggak, gitu loh. Kalau saya tidak mau, saya harus berubah seperti itu. Jadi walaupun saya ketakutan, misalnya maju atau saya presentasi atau saya pimpin doa, itu jantung itu kayak mau copot rasanya ya. Tapi saya harus mikir lagi, saya mau dimalu-maluin nggak, mau diolok-olok nggak? Nggak boleh kan diolok-olok, saya nggak mau. Jadi saya harus pede, harus itu. Dan itu terbawa sampai sekarang, Pak Rudi. Jadi itu salah satunya juga ya, bisa ya kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, kita harus berubah kan, intinya seperti itu ya Pak Rudi ya. Wah menarik sekali ini ya. Jadi teman-teman nih kalau punya masa lalu yang gak bagus mungkin atau ada trauma, nah itu mungkin bisa diterapkan salah satu tekniknya Pak Rudi ya. Kita bicara dengan ini kita sendiri nih, itu masa kecil kita udah gak seperti itu, kita sekarang udah keren, udah hebat gitu ya. Betul. Udah dikagumin orang-orang, jadi gak usah takut gitu ya. Nah jadi itu juga ya kadang ya, dengan mindset itu orang itu menghambat untuk lebih sukses. Yes. Betul ya Pak Rudi ya, karena dia udah ketakutan. Nanti mau maju, aduh nanti gua gak bisa gitu ya. Jadi itu menghambat juga orang untuk sukses. Iya. Nah terus saya juga mau tanya nih ya, nah kenapa orang udah tahu nih ya, kebanyakan pasti teman-teman sudah tahu kelemahan saya begini, kesulitan saya begini gitu ya. Tapi dan dia sebenarnya tahu dia punya potensi. Betul. Misalnya ya, tapi dia nggak berani mengeluarkan gitu ya. Loh, dia tidak berani merubah dirinya sendiri. Betul. Walaupun dia itu punya potensi, tapi dia tidak berani. Nah kenapa kok orang tuh sulit sekali berubah seperti itu ya Pak Rudi, gimana?
Jadi tadi Bu Erna sebenarnya udah ngasih kuncinya tuh. Oh, udah kasih kunci saya. Iya. Cuma memang banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia sudah ketemu kuncinya. Iya, 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 betul. Sama seperti director yang saya cerita tadi, dan kuncinya pertama adalah sadar. Oh iya, harus sadar. Bahwa ini nih masalah dan jangan diikutin dong. Kan Bu Erna gitu ya. Betul, saya betul, betul. Terus saya mesti berubah dong. Betul, betul. Nah, jadi si direkturnya juga, masa saya enggak dipromosi terus gara-gara enggak bisa ngomong padahal saya pinter. Ya, malah komisaris yang suruh dia presentasi kok karena mau diangkat. Nah, jadi kuncinya adalah pertama ya tentu mesti sadar bahwa ini nih enggak bagus loh buat kita. Gitu. Jadi harus diubah. Ya. Gitu. Cuma juga seperti Bu Erna ngomong, kenapa banyak orang susah berubah? Mereka tuh tahu itu masalah, tapi diikutin. Okay. Aduh, saya nggak bisa. Udah deh, nggak apa-apa. Saya nggak usah maju. Nah, kan kebanyakan begitu. Betul, betul, betul. Ya kan? Aduh, betul. Kayaknya saya nggak pinter deh. Udahlah, nggak usah lah. Emang saya begini lah. Kok, iya. Gitu ya? Jadi mereka tidak sadar, malah sedang mengikuti. Jadi kayak udah lobang, menjebur ke dalam. Ya. Bukannya berusaha bangun, malah ya udah deh, nggak apa-apa. Enak kok. Rendeman di kubangan gitu ya. Kebanyakan orang seperti itu. Udah memang nasib saya begini kok. Betul. Kan itu sering banget loh saya dengar. Kayak misalnya, kamu kenapa gak bisa, saya kan gak bisa ngomong, saya kan gak seperti kamu, selalu seperti itu. Ya, gitu loh. Jadi, padahal dia gak sadar kalau dia ngobrol itu berjam-jam. Iya. Ya kan? Dia ngobrol misalnya dia cerita ke temennya di telepon atau apa, atau ketemu temennya, itu dia gak sadar dia bisa ngomong berjam-jam. Iya. Tapi pada saat disuruh maju, saya gak bisa ngomong, kan saya bingung jadinya. Iya gitu. Kan lucu. Jadi aneh kan, kadang makanya saya sangat appreciate juga termasuk seperti orang seperti Bu Erna yang sadar bahwa ada limitation, ada batasan dalam dirinya, terus mencari solusinya. Oke, langsung. Gitu, karena banyak orang dia sebenarnya tahu ada masalah, tapi dia malah memakai masalah itu untuk alasan. Alasan, betul, betul sekali. Malah jadi ya jelas dia gak akan bisa maju karena dia ya kayak orang mau jalan nanti gue jatuh, mau ini nanti ini gitu ya, gak maju-maju. Iya, betul ya Pak Rudi ya. Jatuh capek udah gue duduk aja malas bangun lagi. Emang gitu. Emang gue lemah kok gitu ya kan bisa ya. Emang gue lemah kalau jalan sebentar gue jatuh kan gitu. Malah dipakai ya di entertain akhirnya ya. Maksudnya malah dipakai untuk ya seperti itu, meyakinkan dirinya adalah seperti itu dan tidak bisa berubah gitu loh. Dan malah kadang-kadang ada yang sengaja atau ada yang seneng punya masalah. Nah ini ada juga ya lagi masalahnya ada. Jadi ya mungkin juga karena luka batin dan trauma itu ya gitu. Yeah. Jadi mereka kalau kena masalah seneng karena ada yang perhatiin. Oh betul, 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 betul. Punya alasan untuk nggak mau maju atau nggak mau tanggung jawab. Karena kalau nanti dia maju, aduh disuruh mimpin. Aduh, jadi semuanya capek. Dia ya. Iya, jadi akhirnya udahlah biarin aja begini, jadi ada alasan emang gua nggak bisa sih gitu ya kan. Okay, nah okay. Jadi itu masalah yang lebih dalam lagi, itu mindset yang ibaratnya programnya errornya lebih banyak lagi gitu. Nah kalau orang nggak sadar juga bahaya gitu. Jadi kunci pertama adalah harus sadar dulu gitu. Mungkin kita tulis aja kali ya. Oh benar. Jadi ini salah satu formula ini ya. Betul. Pak Rudi ya. Sebenarnya buat sukses itu kan ya nggak susah banget ya Pak Rudi ya. Tergantung kitanya ya. Iya, kalau tahu caranya gampang. Iya, betul. Kayak masak nasi, kalau tahu caranya gampang. Kalau enggak jadi bubur. Kalau enggak jadi kering. Kalau enggak tahu cuman nasi berasnya ditaruh di kompor udah enggak pakai air. Iya. Gitu ya. Dipikir kan masak nasi kan. Tahu enggak berasnya sedikit, airnya penuh satu rice cooker. Oke. Betul. Jadi kita tulis poin pertama ya, kunci perubahan mindset pertama sadar dulu. Ini masalah dan mesti diatasin kalau mau maju. Gitu. Sadar dulu kalau itu sebenarnya salah, betul ya? Atau sadar bahwa kalau ini tidak diatasi dan diubah, itu kita nggak bisa jadi lebih baik. Oke. Gitu. Nah kan kalau yang Bu Erna ngomong tadi itu orang-orang yang nggak sadar tuh ya, bahwa malah menjadikan itu sebagai pusat perhatian, malah seneng punya masalah. Itu juga mesti sadar bahwa itu masalah yang lebih parah gitu loh. Iya. Ya, jadi orang yang saya terapi, dia punya masalah gak mau diatasin, lalu ya, bahkan dia menjadikan itu mungkin sebagai alat cari perhatian, ya. Atau supaya alasan dia lari dari tanggung jawab, ya. Hidupnya hancur berantakan lebih parah ke depannya. Nah. Gitu. Jadi harus sadar bahwa ya itu jangan bertala ya, bergumul mungkin, di dalam masalah sendiri gitu. Mungkin mereka pikir ya dengan dia punya kelemahan itu menjadi suatu senjata buat dia. Dia pikir seperti itu. Sebenarnya itu sama aja mematikan dia punya hidup ya kan. Untuk maju, untuk apa. Karena makin lama kalau diasah ya makin parah dong. Memang Pak kalau Udia. Orang kena masalah kita sebagai teman kan pasti simpati. Iya pasti. Tapi menjadi-jadi.
misal nih Bu Erna ketemu saya, tiap ketemu saya curhat, Bu Erna bantuin. Ketemu curhat 2 kali, 3 kali, 10 kali kan enak. Rontok rambut saya. Lama-lama orang yang seperti ini kalau dia nggak sadar juga pasti orang akan menjauh. Kenapa? Karena kan setiap, bukannya karena orang jahat, orang kan juga punya tanggung jawab sendiri. Benar dong, iya. Ya kita punya keluarga sendiri, punya kerjaan sendiri. Masa harus ngurusin orang lain terus yang tidak mau menolong dirinya? Iya, gitu. Jadi dan selalu sadar, susah terus isinya. Susah terus, nggak mau maju terus. Mesti sadar bahwa orang kalau tidak mau maju, mau kena masalah terus, nanti dia nggak bisa nggak punya apa-apa sama sekali. Gitu. Ya masa mau tunggu sampai gitu baru mau sadar kan susah. Betul, 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 betul. Jadi itu salah satu formulanya harus sadar. Dimulai itu dari sadar dulu. Dari sadar dulu. Ya. Terus apa lagi, Pak Rudi? Nah, yang kedua adalah tadi kan Bu Erna udah cerita juga dengan contoh director adalah kita harus update. Update data pikiran. Eh, salah tulis enggak? Oh, enggak benar. Nah, saya tulis pakai huruf besar biar gampang baca ya. Jadi kunci kedua seperti saya lakukan pada director finance, yang mau jadi director utama dan seperti juga yang Bu Erna lakukan dimasukkan data baru. Nah, untungnya waktu Bu Erna lakukan kan masih kecil ya, jadi masih gampang. Ibarat kalau HP masih baru kan masih anak tuh ya. Iya, betul. Tapi kalau HP udah tua, udah nyebut kan kita masukkan data baru kadang hang malah gitu. Betul, betul. Nah, jadi kalau dalam kasus Bu Erna, karena masih muda, masih kecil, sudah masukkan data sendiri, bilang, oh, kita nggak boleh begini. Nah, itu jadi gampang tuh. Ya, makanya Bu Erna sekarang pintar banget kalau ngomong ya kan. Nah, kalau masalah si director ini, karena dia sudah 43 tahun, ininya sudah mumet, sampai udah nggak tahu mesti ngapain, ya dia karena urgent, darurat, dia cari saya. Ya cari terapis untuk bantu dia. Tapi kan nggak semua orang bisa ke terapis. Betul. Nggak semua orang ngerti juga. Nah kalau untuk kasus umum, orang pada umumnya gampang update datanya bisa gini. Kenapa nggak berani ngomong sama orang? Maksudnya jelasin bisnis. Aduh saya takut. Nah update data, saya tulis lagi ya. Kita gali data lama. Gali dulu data lama. Spasinya nggak ada apa-apa deh. Jadi untuk update data, kita mesti cari dulu data lama yang bermasalah. Ya kan kita mau dilihatkan atau kita update gitu loh. Jadi misalnya, nih saya kalau ketemu orang nggak di ruang terapi gitu ya, sama teman lah gitu. Lalu saya tanya, lu kenapa sih takut ngomong di depan umum? Ya gimana ya, pokoknya deg-degan aja. Nah saya gali ya, dulu. Ya itu sering terjadi deg-degannya sih. Deg-degannya kenapa? Takut salah ngomong. Ah kan takut salah ngomong. Oh takut salah ngomong. Kenapa takut salah ngomong? Kan nggak ngerti. Nah jadi saya gali dulu, oh datanya gitu. Berarti karena nggak ngerti kan. Selain nggak ngerti apa lagi? Ya nggak ngerti aja orang kagak tahu. Kalau misalnya lu ngerti, misalnya lu tahu gimana? Ya lebih pede. Iya, pasti. Nah, sebenarnya gampang loh. Iya. Ini kan sebenarnya lu cuma perlu cari tahu kalau memang lu pengen bisa cari data seperti nah, itu ya, Pak Rudi ya. Iya juga sih update data. Tinggal saya gali kesadarannya. Beneran mau bisa ngomongnya enggak? Ya beneran mau. Ya udah update datanya. Butuh data apa? Saya bilang supaya ngomong lancar. Oh iya, misalnya kayak bio kalau kayak di bisnis ya bisnisnya kita tahu. Oh, saya butuh data produknya lebih jelas. Ya udah belajar. Gitu. Ikut seminar dengan dokternya, ya kan. Terus, aduh, tapi gimana ya cara ngomong sama orang yang asik? Kan banyak. Ada YouTube banyak ajarin cara ngomong sama orang gimana. Kalau nggak mau nonton YouTube, baca buku, ya kan, gitu. Terus kalau nggak melakukan semuanya, berarti memang kagak mau berubah dia. Iya. Gitu. Atau latihan juga bisa dia ngomong latihan, ya kan? Iya. Nah, makanya saya bilang jadi harus sadar dulu, sadar dan dia dengan sadar dia jadi mau sudah. Betul. Mau. Tinggal diupdate datanya. Memang kembali lagi ke diri kita lagi. Betul. Ya Pak Rudi ya. Iya, jadi ya harus sadar sendiri, harus mau sendiri gitu. Mau Pak Rudi ngomongin sampai mulut pindah ke belakang ya percuma kalau dia enggak mau berubah ya. Ya, jadi ayo update datanya dia enggak mau update juga. Nah, kalau gitu kan balik ke yang tadi, oh berarti orangnya kagak mau sadar. Iya, betul. Nah, itu masih diomongin lagi. Kalau begini terus ya satu saat rugi sendiri gitu. Betul. Jadi tadi ada berapa poin ini Pak Rudi? Ada apa? Lagi enggak? Kunci perubahannya ya yang secara gampangnya itu aja dua itu ya, ini yang paling dasarnya ya. Pertama orang harus sadar bahwa dia ya ini masalah, bukan sesuatu hal yang menyenangkan ya. Lalu dia untuk mengatasi masalahnya, kalau dia tidak bisa ke terapis atau apa ya, update data dirinya ya. Okay. Gali penyebab, misalnya dia takut ngomong, digali dulu sebabnya apa. Ternyata nggak takut ngomong karena takut salah. Kenapa takut salah? Kurang data, nggak ngerti. Ya udah cari datanya, ngerti, ngomong gitu. Jadi sebenarnya simpel kok. Cuma orang kadang nggak tahu mesti mulai dari mana. Gitu.
Ada dua saja nih Pak Rudi. Iya dua aja. Kalau 100 nggak selesai-selesai ya. Selesai, ya. Diinget-inget ya teman-teman ya. Kunci yes. Perubahan ya. Apa saja ya. Oke. Jadi sebenarnya. Nah ini saya juga mau tanya ya. Kenapa? Makanya kenapa orang sukses itu jauh lebih sedikit ya Pak Rudi ya. Daripada orang yang tidak sukses. Iya betul. Karena ya. Karena tidak ada kemauan itu untuk berubah ya. Ya tidak ada kemauan, tidak ada kesadaran. Terus memang butuh usaha. Misalnya kalau kita sudah jatuh nih, jatuh berdarah, kan kita mesti bangun dong. Betul, betul, betul. Mesti bangun, betul. Kita bersihkan luka kita. Nah, orang yang belum sadar seperti tadi, dia kadang maunya ada yang bangunin. Ada yang gendongin, aduh sakit ya gitu loh. Jadi betul. Mungkin juga karena mungkin ada trauma, luka batin masa lalu. Jadi dia pengennya begitu. Nah tetapi kalau kita sudah dewasa dan kita sadar, ya kita mesti mau bangunin diri kita sendiri. Gitu, bangun diri kita sendiri dan ya belajarlah bersihkan luka sendiri gitu, mudahnya seperti itu penjelasannya. Iya, gitu. Kalau dia nggak sadar ya dia nggak mau. Ya, kalau orang nggak mau sadar ya itu karena dia malah menjadikan itu sebagai alasan perhatian, alasan ya, ya itu bahaya, itu akan jauh lebih sakit lagi ke depannya. Gitu. Makin seru nih ya, makin seru. Nah, mungkin iya. Sebelum kita lanjut lagi, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya teman-teman ya. Nah, nanti pertanyaan ini tolong ditulis di story-nya, IG story-nya teman-teman. Kemudian tag at the momos ya, nanti ada di sini ya. At the momos, at biogreenscience, dan at erna.handoko.bgs. Ya, jadi ada di sini nanti pertanyaannya saya akan bacakan dan jawabannya langsung teman-teman tulis di IG story-nya masing-masing ya. Nah, nomor satu pertanyaannya adalah, nah ini kalau teman-teman memperhatikan ya, sukses itu gampang atau susah? Ya, sukses itu gampang atau susah? Nah, jawabannya ditulis di IG story teman-teman dan di tag ke sini, di bawah sini. Ya, di tag ke tiga account ya. Yang jawaban nomor dua, hadiahnya keren-keren ya, jutaan rupiah ya. Yang nomor dua adalah, yang diperlukan untuk berubah itu apa saja? Ya, apa yang diperlukan untuk berubah? Ya, jawabannya di tag ke sini di IG story-nya teman-teman ya. Nah, yang tadi barusan dijelaskan Pak Rudi, kunci perubahan itu ada berapa? Ya, apa saja? Ya, ditulis juga ya, ditulis dan di tag ke di bawah ini. Gitu. Oke. Jangan lupa ya teman-teman ya, dicatat dan ditonton sampai habis. Karena akan banyak cerita-cerita lagi yang lebih seru dan menarik ya. Nah, ternyata mindset itu bisa terjadi dari pengalaman ya kan ya. Dari luka batin, dari pola didik sejak kecil. Nah, dan kita kalau mau berubah itu juga satu, kalau kita tidak bisa berubah secara apa ya, maksudnya sadar diri ya mungkin ya Pak Rudi ya, itu mau gak mau ya harus ke terapis, betul ya? Kalau memang mendesak ya. Ya kalau mendesak. Gitu, mendesak dan udah mengganggu banget. Tapi kalau misalnya punya kesadaran kuat ya, misalnya untuk bisnis secara umum, itu kita bisa dengan cara yang update data diri sendiri gitu kan, secara sadar, belajar. Gitu. Ya, tapi ada beberapa orang, dia merasa dia punya cara udah benar, mindset dia udah benar. Nah, gimana itu Pak Rudi? Ini juga salah satu masalah masalah mindset yang lain ya. Kita sebutnya istilah teknisnya adalah psikosklerosis. Oke. Okay. Kekerasan sikap. Kita banyak lihat orang, enggak, pokoknya begini benar. Iya, padahal yakin udah dia benar. Kena masalah tuh. Iya. Enggak, benar. Yang salah orang itu. Dia kalau bisa kambing hitamkan orang lain. Kambing hitamkan orang, salahkan orang. Yeah. Pokoknya dia pasti benar gitu. Psikosklerosis gitu. Oke. Okay. Ya. Nah, kalau orang kayak gini susah dibawa ke terapis aja, terapis yang salah. Nah, terapis jadi kalau psikosklerosis ini biasanya ya kalau biasa saya pasti akan ajak ngomong baik-baik dulu gitu ya, Pak, Bapak, misalnya Bapak atau Ibu dengan keyakinan seperti ini, apakah hidupnya lebih baik gitu. Coba ajak sadar dulu, selalu balik ke situ kan. Nah ini contekan dong ya buat pertanyaan tadi gitu ya. Jadi coba aja sadar dulu gitu ya. Nah kalau dia mau sadar dan mau mengakui, tapi kadang-kadang kalau orang sama keluarga atau temannya dia kan ngotot gitu. Kalau ketemu saya di ruang terapi dia lebih netral kan. Ini antara kita ya. Toh yang bisa bapak ibu ngomong di ruangan saya, keluarga nggak boleh tahu. Memang begitu prosedurnya, prosedur untuk terapi ya. Terus
ya sebetulnya ya enggak sih dengan keyakinan saya ini, ya selama ini ya enggak bagus, jadi ribut dengan pasangan apa. Kalau kayak gitu bagus tuh. Oh ya, ya kalau dia mau sadar cerita nah, begitu. Dia mau sadar, terus dia ada, dia cuma dia memang nggak mau ngomong sama keluarga, tapi dia mau ngomong sama saya gitu kan. Oh ya udah, itu masih bisa saya. Dia nggak mau nunjukin ya. Iya, dia nggak mau nunjukin. Nah, jadi ini salah satu kuncinya untuk orang yang mungkin ya apa gengsi gitu ya. Ya betul betul. Carilah orang yang Anda bisa perlu nggak gengsi, nggak perlu malu untuk ngomong. Betul betul. Gitu betul. Dan biasanya memang orang yang kita nggak kenal dekat, karena kalau kenal dekat nanti kenal kenal. Oh ya cerita. Ketahuan. Orang yang biasa datang ke tempat saya terapi itu dia memang datang ke tempat saya aja karena nggak bilang sama keluarganya. Iya. Gitu. Karena nanti kalau ketahuan tuh kan salah ya. Gitu. Kan lu keterapis kan, lalu, gitu kan. Iya gitu. Benar benar. Karena ada hal yang kita memang lebih baik cari orang yang ahli gitu ya, atau enggak kalau misalnya kan kadang kayak orang tempat ibadah ada menyediakan tuh untuk orang yang Anda bisa curcol konsultasi gitu ya, kalau mau gretong ya. Ya 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 benar 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 benar. Saya tahu semua apa tempat ibadah punya itu ya orang yang bisa ngomong, ya tuangin aja ke situ gitu. Jadi sengaja dia berubahnya ibaratnya enggak usah ngomong, enggak ngaku juga enggak apa-apa gitu, tetapi dia sadar kalau dia berubah tuh untuk kebaikan dia kok. Ya, tapi kalau dia udah mau mencari terapis atau psikiater, berarti dia sadar kalau dirinya itu sebenarnya ada something wrong, betul ya? Nah, cilakanya kalau orang itu tidak sadar dan dia merasa dia paling benar, seperti itu yang susah. Betul, itu kita memang nggak bisa apa-apain karena kita nggak bisa paksa orang berubah. Betul, ya. Betul, betul. Nah, itu seperti yang tadi saya ngomong, biasanya orang seperti ini akan dipaksa untuk berubah oleh keadaan. Oke. Okay. Contoh, misal nih ada orang nih lagi pandemi, terus kan toko pada tutup. Kita udah kasih tahu, sekarang buka toko udah susah, jualan online aja. Coba belajar. Enggak, gue yakin ditungguin tokonya. Gak ada orang lewat kan? Nah, dia ada teman saya kebetulan nih orang sepi, gak ada orang, ditungguin sampai 3 bulan. Memang 3 bulan toko bayar enggak bayar tiap bulan maintenance listrik. Tapi enggak ada income. Dan dia tiap hari bengong di situ, pagi sampai sore. Kalau pasang story bukan dagangan laku, pasang story, gue beli bakso menghibur diri karena sepi kan. Saya bilang, lo ya, bilang. Terus akhirnya setelah 3 bulan dia datang, saya, gue gak punya duit, buat susu anak aja gak cukup. Gue udah kasih tau lo. Untuk belajar. Dari 6 bulan lalu, dari sebelum lo susah, dari sebelum kejadian. Waktu lo bilang mau buka toko, gue udah bilang, sekarang toko aja pada tutup ya, yang di toko-toko terkenal pada tutup. Ya belajarlah jualan online, cuma dia gitu. Betul, bisa betul. Lah, bisa, gue yakin bisa gitu. Terus ya masa mau ngelawan seluruh dunia sih, mau ngelawan pandemi? Ya nggak mungkin. Jadi saya nggak bisa apa-apain, saya diem aja. Nah sampai dia dipaksa berubah, mau beli susu buat anaknya masih batita aja nggak mampu kan, egonya hancur dong. Sudah datang nangis-nangis, saya bilang, nah itu dia yang terjadi pada orang yang ngotot bener. Nah, kita sebenarnya tahu benar apa enggak yang kita yakin, hasilnya betul. Lihat aja. Betul. Kalau hasilnya bagus berarti benar kan? Ya. Kalau enggak bagus kita masih adjust lah. Ya, ya kita juga enggak bilang orangnya salah, enggak, di-update aja, itu update data kan? Ya, ya. Update pengetahuan. Jadi akhirnya teman saya ini akhirnya karena udah dipaksa mau beli susu buat anak aja enggak mampu, kan dia malunya betul. Lebih gede daripada betul, egonya. Betul, betul. Dan kesombongannya ya, akhirnya apa? Dia tokonya dia lepas. Oh bagus. Jadi seenggaknya sekitar 2 juta rupiah tiap 2 bulan dia gak perlu bayar untuk toko yang gak ada pembelinya. Betul. Gitu. Baru tuh dia mulai ada transport, dia baru mulai keliling. Bilang coba 6 bulan lalu dia lakukan. Mungkin dia gak bakalan mengalami anaknya gak bisa minum susu. Betul, betul. Ya kan gitu. Tapi ya memang untuk orang yang orang bilang tegar tekuk ya, keras kepala ya, kadang-kadang mesti dipaksa berubah. Nah jadi kita lewat acara ini juga ngasih tahu ya, mungkin ada yang merasa gak usah ngaku gitu ya. Gak usah ngaku. Dalam hati aja ya Pak Rudi ya, dalam hati aja. Cuman saya udah banyak lihat gitu waktu di ruang terapi tuh yang keluarga kaya raya, selebriti, politikus yang terkenal gitu. Jadi tentu saya gak boleh sebut nama. Oh iya gak boleh. Kita lihat dia, benar. Wow masuk TV. Terus lu kok di ruang terapi saya, kaget juga kan. Gitu ya. Sampai office boy itu bilang, bapak ada artis di bawah, lo mau ngapain? Ketemu bapak. Oh ngajak main film gitu sangenya. Iya kirain saya mau ditawarin main film. Gak cucok, nangis-nangis ya, ya kan gitu. Ampun. Masalahnya selalu ya itu udah berlarut-larut, udah parah sampai ibaratnya hidup tuh udah mau hancur baru mau sadar. Nah kan nggak perlu sampai kayak gitu sebetulnya ya, kalau kita sadar ini masalah terus kita mau
update diri kita, ya update belajar lagi, ya kalau nggak tahu kan tinggal belajar. Betul, betul. Iya, jangan seperti kayak teman saya tuh mau sampai udah nggak punya uang sama sekali baru mau belajar, udah lebih susah. Iya, lebih susah. Kalau dia masih punya uang ya, dia masih ya, ada makan, betul. Belajar lebih tenang, terus dia masih ada transport lah, ini buat transport aja udah nggak ada gimana. Gimana, gitu. Memang, betul. Kita teman-teman masih mau bantu ini, kalau oh ya teman saya ada yang bantu dia. Sampai sebatas apa, betul ya. Iya, karena kalau tiap bulan, terus dia nggak ngapa-ngapain, minta dong, gue juga kagak mau. Iyalah, gitu. Kita juga punya beban kan. Saya juga punya keluarga. Punya tanggungan nah, gitu loh. Tapi kalau orang mau berubah, pasti orang ada yang mau bantu juga. Nah, ini yang memang sering kita dapatin sih ya, Pak Rudi ya. Kayak saya melihat beberapa orang, dia punya kemampuan, tapi dia merasa masih ada suami gitu ya. Oh, masih ada keluarga saya kaya gitu. Misalnya mereka nganggep, keluarga saya tuh kaya, 7 turunan juga gak habis kok hartanya, misalnya seperti itu. Iya. Jadi ngapain saya harus capek-capek kerja? Ya kan? Udah nonton aja drakor, ya kan? Nonton drakor atau mani-pedi tiap hari ke salon, iya, ganti-ganti. Salon. Rambutnya ganti-ganti. Atau shopping ya. Nah, tapi mereka tuh istilahnya udah di zona nyaman, Pak Rudi. Betul ya? Nah, tapi kadang apapun itu bisa terjadi, Pak Rudi. Mungkin suaminya tiba-tiba sakit, ya. Atau kehilangan pekerjaan, atau kalau seandainya dia pengusaha pun bisa aja namanya usahanya tuh jatuh. Konglomerat pun bisa jadi bangkrut juga banyak, banyak, betul ya? Banyak, bukan berarti kalau namanya konglomerat, seumur hidup akan konglomerat. Tidak. Bukan berarti kalau dia gembel, seumur hidup gembel. Tidak. Gembel pun bisa jadi konglomerat, kan seperti itu ya, Pak Rudi ya. Nah, itu jangan sampai kalau dia tidak mau memulain untuk berjaga-jaga, kayak dia belajar untuk cari uang tambahan ya, untuk menjaga suatu hari kalau ada apa-apa, keluarga mungkin tiba-tiba juga gak mau kasih bantuan lagi, kan bisa aja, apapun bisa terjadi gitu loh. Nah, itu yang membuat kita dipaksa keluar dari zona nyaman ya. Nah, sesuatu kalau dipaksa itu kan gak enak, Pak Rudi, karena belum siap ya kan? Kaget, kayak kita misalnya diusir dari rumah itu kan dipaksa keluar. Kan bingung apa yang mau diberesin, kan seperti itu ya. Jadi lebih baik kita berjaga-jaga sebelum zona nyaman mengeluarkan teman-teman, kan seperti itu, betul ya? Sebelum karena kita jadi gak nyaman lagi, bener-bener dipaksa, gitu. Karena gak enak banget, kalau udah terpaksa kita udah gak bisa mikir. Udah gak bisa mikir, karena udah bingung mesti ngapain. Yang dipikir tuh banyak, yang mana yang duluan gitu loh. Gue mesti beli susu, gue mesti bayar sekolah, mesti bayar misalnya ada kontrakan atau cicilan. Itu mulainya dari mana gitu loh. Betul. Terus dia mau kerja, emang kalau kerja langsung dapat duit ya. Tunggu sebulan lagi ya. Berarti ngutang dulu dong sebulan, baru dia. Untuk usaha baru kan 3 ya. Bulan udah ada hasilnya udah bagus. Belum tentu, belum tentu. Betul, ya, betul. Kalau udah dipaksa berubah dan udah dipaksa dan gak punya apa-apa, suruh ulang lagi. Makanya. Lompatlah dari gedung tinggi, ya kan? Betul, ya, betul, betul. Enak banget berita kayak ya. Begitu kita baca. Nah, tapi gini, ada yang orang ya, memang seperti yang kalau kita dapat tekanan ya, Pak Rudi ya, dapat tekanan, itu orang itu langsung bisa kayak bounce back ya, mungkin, betul. Aduh, gua ditekan terus, gua harus berubah seperti ya. Itu ya. Gue harus bisa survive seperti itu, ada yang seperti itu ya. Tapi ada yang dapat tekanan makin nggak mau makin ngapa-ngapain, iya dah. Ya udah deh, nasib gue udah jatuh ketimpa tangga istilahnya gitu ya, udah gue mati aja deh gitu ya. Nah, kayak gitu tuh benar-benar ya kita bisa menghadapin tuh. Ada orang, kalau saya sistemnya kalau saya sifatnya itu kalau ditekan makin mau berubah gitu ya. Tapi ada orang makin ditekan, ya udah, gue memang nggak bisa apa-apa, gue tidak berguna lah, begini begitu, udah mati aja kan seperti itu. Ya ada yang seperti itu. Nah, jadi ya kembali lagi, memang harus dari dirinya sendiri. Kalau dia tidak bisa menyadari ya, paling nggak dia larilah ke terapis. Ya, cari pertolongan. Cari pertolongan daripada dia sendirian malah ntar dia bunuh diri. Ya, cari pertolongan. Mungkin dia tidak bisa mikir sampai ke situ. Ya. Ya mungkin dibantu dengan orang lain yang bantu memikirkan dan menggali atau cari apanya ya gitu, polanya ya, seperti itu ya Pak Rudi bilang tadi ya. Untuk update dirinya. Betul ya. betul. Kadang-kadang juga dibantu bantuan orang lain juga perlu gitu. Jadi sebenarnya semua orang tuh bisa sukses ya Pak Rudi ya. Bisa, tergantung dia mau apa tidak ya kan ya. Nah aku mau tanya lagi nih. Nah, mungkin diingatkan kembali untuk teman-teman ya. Formula untuk sukses itu bagaimana sih, Pak Rudi? Formula sukses sih banyak banget ya. Kita kalau
lihat di YouTube, di mana, di buku tuh banyak banget formulanya. Cuman kalau mau diikutin apa enggak kan gitu ya. Ini bukan saya yang bikin, saya mengutip dari guru saya yang lebih senior ya. Jadi formula suksesnya dibuat jadi sederhana. Oke. Kita formula tulis, sukses ya. Formula dibuat sukses. Jadi sederhana ya. Ini kalau yang ngikutin dari awal sampai sekarang kira-kira udah bisa nembak nih, karena ini adalah seperti ringkasan dari yang tadi ya. Iya, kita udah ngomong tuh apanya mesti dibenerin tuh gitu. Jadi kali itu sama dengan saya minum dulu. Ini kelihatan ya. Ini di kali do, kalau have kan punya ya. Oh, artinya punya. Ya, kalau do ini kan action. Nah, okay. B-nya ini kita. Kita, be. Nah, tadi Bu Erna udah ada ngomong, kalau saya sih kalau ditekan saya lebih kuat lagi gitu ya. Segala macam, artinya apa? Jadi kalau kita pakai matematika dasar, okay. Kalau B orangnya ini negatif ya. Negatif. Ditekan malah makin cengeng, makin makin down. Ya, terus dia ngejalan juga, aduh terpaksa gitu. Dia melakukan action atau dia kerja 1000 kali ya. Ibaratnya minus. Min 1 gitu. Min 1 kayak 1000, hasilnya minus. Minus. Dia sambil ngedumel-dumel, sambil dia marah lah, kesel lah, yang beda dengan orang yang kerja saya harus terpaksa untuk keluarga gitu. Saya apa itu positif kan ya. Gitu. Jadi kalau orang ini memang dianya nggak diupdate dirinya gitu, dia tidak mencari supaya dia bisa positif, supaya dia bisa semangat, supaya dia bisa maju ya, ya kan. Makanya kan di pandemi gini anehnya saya nonton tuh waktu pandemi ada yang langsung bangkrut gulung tikar nggak punya apa-apa. Oh betul. Jadi betul gitu, banyak itu anehnya setiap 17 jam waktu pandemi baru tuh melahirkan 1 miliarder baru. Kenapa? Karena setiap kali ada yang turun kan harus ada yang naik. Ini betul, fisika betul. Ya. Iya, iya, iya. Jadi ya. Anehnya kalau orang yang positif nih ya. Ganti plus nih ya. Dunia gak banyak. 10 aja gitu 10 ya. 10 aja gitu ya. 10 aja gitu. Dia memanfaatkan, ini lagi ada turun pandemi kan menciptakan masalah. Ada peluang, dia positif nih. Positif. Ada peluang nih, coba gua cari di mana peluangnya. Lalu dia lakukan. Nah, karena dia pinter, action-nya. Ya, action. Jadi action-nya terarah kan, gak usah banyak-banyak, 10 aja, 10 step dilakukan. Langsung jadi plus 10 kan? Beda sama minus 1000. Itu dia mengapa pepatah nenek moyang kita bilang lakukan sesuatu itu dengan senang, dengan gembira, dengan positif, hasilnya bagus ya kan? 100 ya, biar benar matematika. Jadi simple, makanya selalu kita mulai dari diri kita aja dulu. Ya, kalau semakin kitanya canggih, pinter, makanya kan ada orang yang cuma di rumah doang, dia kerjanya baca berita, menghasilkan triliunan setiap bulan. Siapa? Coba, Bu Erna tahu nggak? Siapa? Warren Buffett. Oh iya, Warren Buffett, ya, betul. Kerjanya cuma baca laporan keuangan, terus diliatin trading, udah gitu sisanya dia biasanya nonton TV sampai makan popcorn, dia suka ya, gitu ya. Menghasilkan triliunan setiap bulan. Kenapa? Karena ini diupdate terus. Ya, padahal kan usia juga udah senior banget, tetapi dia tidak sakit-sakitan. Dia betul. Tidak melemahkan diri, dia update terus. Betul. Dia update pengetahuannya, makanya sampai dia lanjut usia dia tetap happy-happy aja. Happy. Yang, aduh sakit, encok. Encok. Itu kan orang yang gak punya duit. Yang kadang udah tau encok, gak punya duit gitu. Terus cari perhatian dengan itu, jadinya tanpa sakit dan tambah gak punya apa-apa. Betul, gitu. Betul, betul. Jadi betul, itu betul, ya, betul. Ya mengapa B-nya itu yang paling penting. Kalau kitanya seperti Warren Buffett, kapasitas dirinya tuh mungkin, wah, 1 triliun watt gitu ya. Iya. Dia cuma beli saham satu aja, wah hasilnya triliunan. Luar gitu biasa. Loh. Ya, sementara ada orang yang karena B-nya nggak bagus, dia main saham, main ini, main ini. Kemarin kripto kan pada hancur. Ada yang 500 miliar jadi 1 rupiah satu hari. Memang. Ya, karena dia hancur. Nggak update. Ya. Warren Buffett nggak kena tuh, ya, ya kan? Karena Warren Buffett dia biasa, liat. Ya. Enggak, gua nggak mau main, nggak kena dia ya. Teman saya banyak yang kena. Iya, aku juga ya, banyak sekali. Karena nggak update, ya kan. Nah, jadi kadang ya kalau orang memang mindsetnya positif, walaupun ada pandemi atau apapun, dia bisa menjadikan suatu masalah itu menjadi peluang. Ya. Tapi kalau orang yang udah mindsetnya negatif, begitu ada pandemi, udah emang namanya lagi pandemi, gimana, emang nggak ada duit, emang gimana, karena lagi pandemi, dijadikan alasan makin membuat dia, ya udah nasib dia begitu, udah kena pandemi. Tapi banyak juga orang di saat pandemi malah melejit. Malah melejit. Betul ya, baru dia. Betul. Dia manfaatkan peluang itu. Iya. Mungkin dia jual online, makin melejit.
karena orang semua toko ditutup kan nggak bisa datang ke restoran, mau nggak mau kan pesannya online. Malah waktu pandemi kemarin kan bisnis online booming banget, booming, dan banyak yang kaya dan vitamin ya, seperti itu vitamin, gitu. Nah itu mungkin dimanfaatkan kayak masker apa segala macam kan jadi booming seperti saya itu. Saya lihat kok ibu-ibu jualan kasur, satu kasur 10 juta kan, lalu dia jualan dia lagi 2 jam. Omsetnya 1 miliar 2 jam, gila gak? Gak buka toko, gak ngapa-ngapain. Cuman ngomong dia cuma modal satu kasur di belakang terus ditidur-tiduri gitu di video. Live tapi ya. Live 1 miliar 2 jam, nah, gila. Nah apapun bisa kita lakukan gak baru dia. Gak perlu buka toko, gak perlu iklan, cukup di rumahnya. Apa, ya kan gitu, ya dia berani aja kan jualan kasur gitu. Gak perlu bayar pegawai lagi. Ya. Kalau itu kunci, dikunci perubahannya tadi, dia sadar sistem ekonomi berubah, cara jualan berubah, dia ikutin, dia belajar, ya dia jauh lebih kaya. Betul. Dengan cepat. Nah itu tergantung teman-teman sekarang ya, iya. Mau berubah lebih baik atau tetap mau jalan di tempat dengan yang suasana tidak enak, mau begini-begini saja, itu tergantung teman-teman semua. Betul. Sih. Nah oke, okay, tambah lama tambah seru nih ya. Ini kalau diterusin-terusin ini bisa 2 jam, 3 jam gak mau stop ini ya. Nah oke, okay, sebelum saya lanjut, saya akan mengadakan pertanyaan kembali ya. Nah oke, okay, pertanyaan yang ketiga berarti keempat. Ini simple banget sih ya, kalau teman-teman memperhatikan tadi perbincangan kita itu mungkin pasti teman-teman bisa jawab. Pertanyaan keempat adalah, apakah semua orang bisa sukses? Loh gampang sekali ya, apakah semua orang bisa sukses? Nah jawabannya di IG story-nya teman-teman, di IG story-nya teman-teman, dan di tag ke @themomos, @biogreenscience, dan @ernahandoko_bgs ya. Jadi ini semua ada di sini ya. Terus udah gitu pertanyaan ke empat berarti ya. Oh tadi ketiga ya, pertanyaan keempat. Nah formula untuk sukses itu apa? Tadi udah dicoret-coret sama Pak Rudi. Ayo siapa yang merhatiin? Formula untuk sukses itu apa? Ayo coba ya, diingat-ingat. Terus jawabannya di IG story-nya teman-teman dan di tag ke yang di bawah ini ya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi. Ini agak lumayan ini, agak lumayan mikir nih ya. Apakah faktor yang membuat hambatan di pikiran bawah sadar? Ya. Apakah faktor yang membuat hambatan di pikiran bawah sadar? Ya. Nah, coba diingat-ingat tadi ya, pembicaraan kita semua. Jawaban di IG story-nya teman-teman dan di tag di bawah ini ya. Ada @themomos, ada @biogreenscience, dan @erna.handoko_bgs. Oke. Wah, waktunya ini udah makin di penghujung waktu ini ya. Oke, jadi saya simpulkan tadi bagi teman-teman ya. Jadi jika kita ingin sukses, maka kita harus menyingkirkan yang namanya mindset negatif. Betul ya Pak Rudi ya. Nah, apakah teman-teman masih memiliki mindset negatif? Jadi jangan nanti kita ngelihat apa semua dianggap negatif. Padahal belum tentu artinya itu udah marah dulu ya, udah pikirannya curiga, tersinggung. Padahal itu tidak negatif sama sekali. Tapi karena teman-teman sudah terlalu banyak mindset negatif, jadi hasilnya pun jadi negatif. Kata tadi Pak Momo bilang, Pak Rudi bilang minus. Jadi hasilnya ya minus lah. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman masih mempunyai mindset-mindset negatif, lah mulailah memperbaikin mindsetnya teman-teman supaya jadi plus, ya. Supaya jadi, tadi udah tahu rumusnya, formulanya ya, supaya jadi plus. Nah, saya rasa kita sudah ada di penghujung acara, teman-teman ya. Jadi mungkin dengan tadi penjelasan dari Pak Rudi yang sangat luar biasa dan menarik ya, mungkin teman-teman bisa mengevaluasi diri sendiri, bisa, oh benar saya seperti itu, kayaknya saya harus begini, saya harus menelusuri kenapa saya seperti ini. Dan kalau teman-teman niatnya mau lebih baik lagi ya, memang teman-teman harus berubah seperti itu, membuat mindset yang lebih baik. Nah kalau ternyata tidak bisa berubah sendiri, mungkin bisa cari bantuan seorang terapis ya. Jadi bisa diarahkan kemana. Waduh, saya senang sekali nih dapat ilmu banyak. Pasti teman-teman juga senang ya. Teman-teman jangan lupa ya,
dijawab di IG story teman-teman, di tag di bawah sini yang tadi sudah dijelaskan ya, @themomos, @biogreenscience dan @erna.handoko.bgs. Untuk jawabannya akan ditayangkan di IG story-nya Biogreenscience ya, keesokan harinya ya. Jadi dipantengin terus itu keesokan harinya ya untuk IG story-nya Biogreenscience. Nah, terima kasih banyak atas waktunya Pak Rudi Mulyono. Jadi kami semua undur diri. Kita akan ketemu lagi di acara pentas berikutnya dengan topik yang berbeda. Ya, salam sukses dari kita semua. Terima kasih.